Daily Mini Vlog with Umi Afkar. Assalamualaikum. Oke guys, jadi ini part terakhir dari makeover dapur kita. Dan sebelumnya itu kan kita kasih lihat kamar dulu video-video dari pertama kita bawa makeover sampai di part 2 dan ini. So, DP part 3 guys. Oke, jadi kan kemarin itu ada selesainya itu waktu kita rebatur piring sana. Ha, dan ini tinggal DP lanjutan kita mau batur-atur dia punya piring-piring lain. Dan jujur li ini malam pas orang ada batur-atur ini malam. Karena memang DP pekerjaan cor itu kan baru ada selesai ke sana sore. Dan DP malam itu orang langsung batur-atur karena memang so berantakan sekali nih kita punya rumah. Dan memang harus sama atur so tidak boleh mau tunda-tunda lagi guys. Oke, dan itu kita kasih atur dulu dia punya apa loyang-loyang. Dan sekedar informasi saja, ini kita makeover dapur ini. So, dari lama sekali ini video tak simpan di HP kita. Karena kita ada bocor itu nanti so sekarang. Jadi untuk sementara itu kita meja makan enggak dapat lihat tuh cuma ada di muka situ. Ha, karena kita dapur itu kan masih tanah dan memang belum torang ada cor-cor karena memang belum ada budget dan sekarang alhamdulillah sudah ada budget jadi so ada bocor noh. Oke, dan ini turang kasih pindah kamar saja kulkas. Jadi yang so nonton kita pe mini vlog dari lama dia tahu pasti kita pe kulkas itu ada di sana kan pintu yang di sana itu yang pertama kan turang so tutup. Ha, turang so bikin pintu di sebelah sini toh. Jadi kulkas yang di sana turang so kasih keluar karena nantinya itu ruangan turang mau bikin ruangan kumpul-kumpul lagi tuh. Ini apa yang mau tokah? Ini babu. Jadi di lantai agak tidak rata begitu, jadi mesti turang mau tongkap biar di kulkas tidak miring. Oke, dan ini kondisi terkini dari kita punya rumah dan ini kalau tidak salah so jam 8 atau jam 9 malam. Dan ya seperti yang kelihatannya benar-benar seberantakan itu guys. Dan ini DP pekerjaan nanti turang mau lanjut DP besok pagi karena so tidak memungkinkan turang mau kasih kalar ini malam. Tapi tenang, DP video kita semua kasih kalar di video ini guys. Oke, dan karena kita pe rumah toh kita so bilang kabar dari awal cuman kecil jadi barang-barang yang ada di dapur kita kasih-kasih kamari kita ada taruh-taruh kamari di muka begitu. Dan barang itu turang mulia kasih sana sedikit tapi kalau so mbak bongkar itu memang dapat lihat berantakan sekali toh. Dan ini so DP final look dan so selesai kita pe makeover dapur napa kulkas so pada pe tampa sana pintu sana para-para piring dan di sana itu kan so ada meja makan dan juga ada itu lemari baju kita pe anak kita so bikin akan apa tanpa lo pilih kakas begitu baru itu ada kompor dia kan ada wastafel dan sana pintu dapur. Oke, jadi seperti ini idaman untuk sementara kita pe dapur begini dulu DP posisi dan kita so merasa nyaman sekali. Dan untuk DP wastafel belum ada DP keran lagi mau usahakan di mana mencari akan doi untuk mobil DP keran. Oke. Dan ini penampilan yang ada di muka. Jadi ini yang kita bilang tadi sana pintu yang kita so tutup pintu yang pertama yang di situ kan yang kita batarakan kulkas. Jadi itu sekarang kita so mau ya itu begitu. Masih begitu di ruangan. Oke, sampai sini dulu kita punya mini vlog. See you, bye bye.